Emil Dardak menemui Gibran di kantor Balai Kota Solo. Keduanya menggelar pertemuan tertutup selama 1,5 jam. Usai pertemuan, Gibran menyebut Emil adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Meski demikian, Gibran mengaku tak berwenang mendorong pasangan calon maju pilkada. Sementara Emil Dardak mengaku sudah mengantongi rekomendasi untuk mendampingi Hofifah Indar Parawansa. Tentu kita berkonsultasi dengan Mas Gibran juga mengenai kalau Bu Hofifah sudah hampir Golkar. Semua yang mendukung Mas Gibran dan Pak Prabowo kemarin, alhamdulillah sudah menyampaikan dukungannya kepada Bu Hofifah. Dan Bu Hofifah tentu juga salah satu tentu yang beliau akan segera kalau ke Jawa Timur ketemu, nggak boleh juga tentu dengan Kofifa juga. Artinya nanti tetap berdampingan dengan Mas Emil lagi pada? Ya, ini yang sedang kami bahas. Saya sudah menerima rekomendasi untuk mendampingi Bu Kofifa. Luar biasa sekali memimpin sebuah kota dari usia berapa ya? Usia 30 tahun atau di bawah 30 ya itu. Sekarang jadi wagub, ketua Demokrat jadi luar biasa sekali. Jangan lupa subscribe ya!